Ini dia, here we go. Floating intercept. Nice, 13.000 anjir kekuatannya, powernya cuy. Iya, di tepi sepi tidak mempan, dan ini dia kipernya. Nah, oke, akhirnya gol juga guys ya. Oke guys, kembali lagi di channel saya Desya. Di video kali ini gue akan mainkan sebuah games berjudul eSport Tactical Football. Walaupun namanya menggunakan kata eSport, games ini diproduksi oleh studio bernama Cilingo guys ya. By the way, correct me if I am wrong bahwa si Cilingo ini masih berada di bawah naungan EA guys ya. Dan ya, langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe-nya guys ya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, karena views dan juga subscribe kalian akan beratur perkembangan channel ini. Oke guys, ini menu awal dari games eSport Tactical Football. Jadi katanya games ini tuh menggunakan gameplay yang unik guys ya, yaitu berupa turn-based. Bayangin aja, game bola tapi turn-based kayak gimana itu cuy. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya guys ya. Halo, jadi kamu penasehat tim baru, selamat datang di Tactical Football. Saya Hun Seong Min. Saya diminta oleh manajemen klub untuk mengajarkan dasar-dasar permainan. Oke, lanjut cuy. Manajemen tim? Manajemen tim lagi cuy. Iya, tim 1. Ini tim yang akan kamu kelola, bagaimana menurutmu? Sesuai dengan standarmu, pelatih? Kita mungkin bukan skuad penuh bintang yang kamu harapkan, tapi jangan khawatir. Kalau ada aku dalam tim, semuanya mungkin. Kami akan membuatmu bangga, tunggu saja. Oke, langsung dong, masuk dong, gue penasaran nih cuy. Oke, ini siapa nih? Si Son guys ya, tadi orang tadi namanya si Son. Masuk nih Son nih dari Korea cuy. Kamu bisa melihat pemain barumu di daftar pemain. Oke, mana daftar pemainnya cuy? Ini dia daftar pemain cuy. Son, kita masukkan Son. Share pemain yang diinginkan, ganti kotak. Oke siap, ini dia striker guys ya. Oke, yuk kita seret guys yuk. Oke, kita pindah ke sini. Nice, kita ganti si Suarez pakai si Son guys ya. Nice, bagus, 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 bagus. Lanjut lagi cuy. Untuk merayakan penunjukanmu, manajemen klub telah memberimu medali untuk digunakan dalam pertukaran. Sekarang ayo kita pakai beberapa medali untuk ditukarkan dengan lambang dan kit. Mulai dengan memilih lambang tim. Oke, siap cuy. Oke, ini lumayan lengkap loh guys. Ada Barcelona juga tuh cuy, ada Valencia. PSG ada nggak PSG? Ini dia PSG. Oh, kita pakai PSG guys ya. Oke, nice. Nah, ini dia guys ya, outfitnya cuy, PSG cuy, kita pakai lah biar sama cuy, Paris Saint-Germain, langsung aja. 2 hours later. Oke guys, akhirnya kita udah masuk ke dalam pertandingannya. Saint-Germain alias PSG melawan Bintang Bersinar 1 cuy. Nah, ini dia formasi kita guys ya. Oke, untuk tim lawan ini dia formasinya guys. Nice, so langsung aja kick off, dimulai guys. Nah, seperti ini guys ya. Nah, ini kan bolanya ada di tim kita nih. Tidak ada gol di babak kedua. Di saat-saat seperti ini, squad perlu kamu turun tangan dan memberi mereka arahan. Oh, macam tuh. Jadi kita di sini masuk ke dalam babak kedua guys ya. Oke, kita sebagai pelatih guys, sebagai manajer di sini cuy, kamu bisa memberikan instruksi kepada pemain dengan memilih perintah di layar. Oke, oke, siap, siap. Mana-mana, oke nih kita tap. Oh, dioper ke situ guys. Oke, bagus sekali, nice. Dalam laga, pemain yang membawa bola akan otomatis menggiring bola ke arah yang dihadapinya. Oke. Otomatis guys ya, tuh dia otomatis jalan sendiri. Nah, seperti ini cuy, duel terjadi saat kamu berada di dalam pemain lawan. Oke, seperti ini cuy. Memahami kekuatan perintah adalah rahasia untuk memenangi duel. Oke, ada perintah apa aja di sini guys ya? Oke, di sini ada umpan, ada 1-2, ada dribble, ada menembak cuy. Di sini kita disuruh memilih yang umpan guys ya. Oke, ini menunjukkan nilai powermu. Oke, ini apa nih? Ini menggambarkan nilai power pemain lawan. Oh, pemain lawan itu nilainya 2162, sedangkan kita di sini 3000-an guys. Ini kita masih unggul guys.
Selain umpan, lawan mengalahkanmu di semua statistik lainnya. Ayo kita pilih mengumpan. Oke, siap sih. Kita pilih mengumpan, guys ya. Oke, aku kosong. Ini kesempatanmu. Ketuk ikon untuk mengumpan. Oke. Oke, kita ketuk ikon pemainnya, guys ya, season. Oke, lalu oke, terus dioper lah oleh Icardi ke Son dan diterima dengan baik. Oh my god. Oh, gua kira miss, ternyata enggak, guys. Gua kira miss tadi anjir, satu lawan satu kiper. Coba cetak gol. Oke, jadi sini kita coba mencetak gol menggunakan Son, guys ya. Aha. Menembak tuh, ini powernya 4756. Oke, nice. Apakah gol? Ayo dong, bisa dong. Oh my god, akhirnya gol juga, guys. Tendangan luar biasa, mantap Son. Nice, nice, nice. Oke, sekarang kick off lagi, guys. Udah 1-0, guys ya. Oke, terjadi persilangan, guys. Lawanmu juga menyerang. Oke, nanti di sini kan kalau misalkan pemain saling berhadapan, di situ kita mengambil peran, guys ya. Entah kita ingin memblokir, mencegat, menekel dan lain sebagainya, cuy ya. Sekarang coba gunakan gerakan trik untuk memastikan kamu bisa merebut bola. Oke, mana trik? Oke, gerakan trik, cuy. Oke, di sini ada statistiknya, guys. Ada sprinter dan interception. Kita klik. Lalu kita oke. Anjay, di tackle begitu saja, guys ya. Nice, tuh kerja bagus dan sekarang ada di sangin pelatih. Mantap. Lanjut lagi, kita oper ke Sun. Ayo oper ke Sun, cuy. Oke, seorang pemain lawan mencoba menghentikan. Gunakan gerakan trik untuk menerobos. Oke, kita pakai trik lagi, cuy. Kita pakai trik lagi, guys. Sekarang triknya adalah kreatif, curve pass. Seperti apa? Langsung kita klik di Sun. Oke, dioper, guys ya, nih. Nice, anjir. Keren, cuy, di mesin, cuy. Enggak kena, mamang. Mantap, langsung saja umpannya diterima oleh Son. Umpan bagus, sekarang saatnya aku unjuk gigi. Nice. Oke, ayo tembak, tembak, tembak. Sepertinya di lawan yang sulit, gunakan gerakan trik lagi di sini dan cetak gol. Oke, cuy. Mana trik? Nah, kita gunakan trik lagi, guys ya. Dan well tap dribble. Oke, gunakan trik lagi, gunakan kreatif cash shot. Jadi dua kali, guys ya, mantul ini, cuy. Oke, seperti itu, cuy. Nice, seperti itu, anjay. Oke, keren, 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 keren. Langsung di... Oke, mantap. Masuk nggak, masuk nggak? Masuk, guys ya. Oh my god, ternyata tidak masuk, guys. Berhasil ditepis oleh kiper lawan, Dennis, guys ya. Nama kipernya, cuy. Selamat telah memenangkan laga pertamamu ya. Walaupun tadi yang kedua itu nggak masuk, nggak gol, tapi kita udah berhasil mencetak 1-0, guys. Itu suatu permulaan yang sangat bagus sekali, cuy. Oke, seperti itu, guys. Jadi di sini kita berperan sebagai coach atau pelatih sepak bola. Jadi makanya kita tuh kayak lagi nyusun strategi, guys, tadi itu ya. Nggak langsung main di lapangan, beda banget gameplaynya dengan game FIFA ataupun game bola pada umumnya, guys ya. Oke, ini lumayan menarik, ini fast banget sih. Sekarang ayo kita perkuat pemain untuk membantu menangi laga berikutnya. Oke, masuk ke manajemen tim, lalu pilih naikkan level pemain, cuy. Oke, dan di sini banyak pemain-pemain, guys. Ini season lagi, cuy. Kita klik dia, gimana cara nge-upgrade-nya, cuy. Di sini kamu bisa menaikkan level pemainmu. Kamu sudah mendapatkan barang yang kamu butuhkan sebagai hadiah karena memenangi laga sebelumnya. Untuk tombol tersebut untuk langsung menaikkan ke level 5. Oke, cuy. Oke, jadi ini kayak tombol max gitu, guys ya. Langsung ke 5 lalu mulai latihan. Oke, hasil yang luar biasa. Saya merasakan gelombang kekuatan, anjay. Ngomong sendiri dong seasonnya. Kamu bisa menaikkan level pemain menggunakan XP dan juga koin. Setelah menaikkan level, kamu bisa mendapatkan pengembalian mujur, di mana XP dan koin yang telah kamu gunakan akan dikembalikan sejumlah tertentu. Oh, jadi balik modal, anjir ya, guys ya. Jadi kita akan mendapatkan koin ataupun XP lagi, walaupun itu berangsur-angsur, nggak langsung sekaligus dapat gitu, guys ya. Oke, masuk ke pertandingan tutorial kedua. Iya. Langsung saja kita kick off. Ini dia, cuy. Dan di sini kita udah masuk di menit ke 66, guys, tadi ya. Oke, ini dia, cuy.
Gunakan gerakan trik untuk mengumpan lagi ke saya. Oke, siap. Oke, klik gerakan trik energetic direct pass. Klik seasonnya, lalu oke. Langsung saja dengan power 5700. Kuat banget, coy. Iya, nggak kuat di tepis. Nice. Bagus sekali, saya yakin kamu akan mencetak gol sekarang. Oke. Nah, mari kita buktikan, guys. Ada dua back. Oke, gunakan trik lagi, guys, ya. Gunakan trik yang sama. Oke, saya gunakan trik. Lalu pilih wild trap dribble. Lalu pilih gunakan trik lagi dan kita gunakan combo pass shot. Oke, lalu oke dan ya ini dia, guys. Nice. Digocek dengan mudahnya, guys, ya, dan kita adu lari, cuy, mantap sekali. 9400 poinnya. Langsung masuk gak nih? Masuk gak? Masuk dong. Nice, akhirnya masuk juga, guys, 1-0 untuk PSG. Mantap memang. Huhuy. Oke, kick off kedua, cuy. Kan udah menit ke 76. Oke. Oke, jadi kita nunggu ini dulu, guys, ya. Nunggu ada perintah untuk bisa memasukkan perintah, cuy. Oke, di sini kita gerakin si kiper, cuy. Tunggu, penyerang lawan melepaskan tembakan hebat. Gunakan gerakan trik di sini untuk menghentikan bola. Oke. Gunakan trik, cuy. Blok kaki bola rendah. Oke. Nice. Masuk nggak? Oh my god, masuk juga, anjir. Gimana sih, Son? Padahal kita udah ngikutin yang dia sarankan tadi, guys, ya. Waduh, sesat juga di Sony. Ya, floating in sub-shop itu gerakan trik yang sangat kuat, ya. Oke, okay, nggak apa-apa, cuy, karena ini masih tutorial, guys, jadi kita masih coba-coba, cuy. Jadi seperti itu kurang lebih untuk menggunakan trik di kiper, guys, ya. Oke, okay, di sini kita bisa mempelajari trik atau gerakan trik baru, guys. Nah, ini dia, cuy, kita klik pemainnya. Lalu di sini kan masih ada slot kosong, jadi untuk satu pemain tuh ada 3 slot trik, guys, ya. Kita pilih slot kosong ini, kita tambahkan. Nah, ini banyak nih trik-triknya nih, kita pilih, guys, ya, sesuai dengan pemainnya, cuy. Mulai latihan. Oke, okay. Ada biayanya juga tadi, guys, ya. Oke, okay. Floating in step shot. Kamu sudah mempelajari semua tentang floating in step shot. Manfaatkan trik ini dengan baik di laga berikutnya. Oke, okay, cuy. Iya, ini dia, guys, pertandingan ketiga tutorial, guys, ya. Oke, okay, kita masuk di menit berapa nih, cuy? Kick off dimulai di menit ke-65 lagi, cuy. Oke, okay, raih kemenangan berkesan kali ini. Oke, okay, siap-siap. Over, nice. Oke, okay, ketemu lawan di sini, cuy. Kita gunakan trik lagi, guys, ya. Gunakan trik energetic direct pass. Langsung klik season. Oke. Okay. Dan ini dia animasinya, guys. Jangan sampai kena, guys, ya. Nice. Oke. Mantap, langsung terima si Son. Luar biasa, guys. Oke, Son, ayo Son, kita gunakan trik baru, Son. Oke, gunakan trik, guys. Gunakan trik yang baru tadi, cuy. Gunakan trik juga floating in step shot, guys. Ini dia, here we go. Floating in step shot. Nice, 13.000, anjir, kekuatannya, powernya, cuy. Iya, di tepi sampai tidak mempan dan ini dia kipernya. Nah, oke, akhirnya gol juga, guys, ya. Oke, jadi di sini kita harus punya skill atau trik untuk setiap pemain, guys. Karena itu sangat mempengaruhi sekali, guys, ya. Oke, siap, siap. Menang juga, guys. Laga yang hebat, nice. Sebagai hadiah spesial untuk kemenangan ini, manajemen klub memberimu hak untuk mencari pemain baru yang kamu pilih sendiri. Oke, kita bisa milih pemain, anjir. Disinilah tempatmu mencari pemain baru. Oke, cuy. Ternyata nggak semau kita juga, guys, yang disediakan, loh. Oke, ayo kita mencobanya. Oke, di sini kita ngegaca, anjir. Kita beneran milih, coy. Ternyata kita ngegaca, guys, ya. Dapat apa nih? Oke, animasinya lumayan bagus, guys. Efeknya bagus banget, guys, ya. Oke, ada beberapa kartu itu. Ada 10, guys. Oke. Jadi sebelum masuk ke pemainnya, di sini ada logo dari klubnya dulu, guys, ya. Nah, seperti ini, guys. Coba kita lewatin aja, percepat, guys.
Nice, ini dia cuy, kartu kita dapat. Kita punya Pogba di sini cuy. Nanti kita akan coba equip si Pogba, guys. Oke, tadi mana Pogba tadi? Pogba cuy. Edit otomatis. Edit sekaligus bisa otomatis gitu, guys. Nah, itu si Pogba udah langsung masuk, guys. Oke, siap. Oke, please. Team. Nice, seperti itu cuy. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu, guys, karena ini akan kepanjangan banget kalau misalkan gua terusin sampai akhir tutorialnya. So ya, bagi kalian yang suka dengan games ini, langsung aja download di Play Store. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel Saya Indonesia. Sampai jumpa di video yang datang. Bye.